Oke, selamat datang kembali di channel Elvin Gaming. Di episode kali ini, Elvin Gaming kembali mainkan Gamepad Simulator X lagi ya. Dan ngomong-ngomong, kurang 9 jam lagi guys menuju update ke event Valentine, tapi yang part 2 guys ya. Ini masih part 1 guys. Nanti apakah mapnya ada lagi atau gimana guys ya, Elvin Gaming juga kurang tahu. Tapi ngomong-ngomong, Elvin Gaming ada bocorannya guys. Tapi untuk mapnya Elvin Gaming kurang tahu, Elvin Gaming bakal bocorin yaitu pet-petnya, kemudian ada rahasia-rahasia yang lainnya guys. Jadi kalian jangan skip video supaya kalian tahu semua bocoran-bocoran untuk update nanti malam gitu guys. Dan ngomong-ngomong, wih, kita sudah dapatin hiuknya guys ya. Wih, mantap, ini berkat doa kalian guys, berkat like kalian yang banyak kemarin, jadi kita bisa dapatin hiuknya guys. Makasih guys ya. Oke guys, sebelum kita lanjut ke video, pastikan kalian sudah like video ini dulu guys ya, dan tekan tombol subscribe-nya bagi kalian yang belum subscribe. Dan jangan lupa kalian tekan tombol lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video menarik lainnya guys. Oke, langsung aja kita bakal masuk hardcore aja guys ya, karena nanti pembahasannya di hardcore aja guys ya. Oh ya guys, nanti di akhir video kita bakal bagi-bagi pet lagi guys ya. Tunggu saja di akhir video guys, kita bakal bagi-bagi pet seperti biasanya guys. Oke, kita OTW ke map hardcore aja guys ya. Oke guys, Elvin Gaming sekarang sudah ada di map hardcore guys. Dan ngomong-ngomong, kurang dikit lagi guys, kita kurang satu map lagi menuju map terakhir yang ada di Doodle guys. Ini versi HC guys ya. Wah mantap, berarti OTW kita bentar lagi dapatin hoverboard yang ini loh guys. Hoverboard yang Doodle itu guys, mana tempatnya guys ya di sana guys. Jangan-jangan kita sudah bisa masuk lagi. Kita bakal coba dulu guys ya. Oke, di sini kayaknya. Oke, coba kita tekan aja guys ya. Siapa tahu kita sudah bisa masuk. Ya, kurang 3,25 M lagi. Waduh, ini gimana ini? Wah, yang benar aja ini. Wow, di sini tulisannya 3,25 M, berarti Elvin Gaming sudah bisa masuk guys. Kita bakal coba guys. Wow, kita sudah masuk ternyata guys. Apakah kita bisa ambil hoverboardnya guys? Mudah-mudahan masih ada guys ya. Hah, kita lepas aja petnya guys ya. Oke guys, untuk Doodle-nya di sini masih adakah? Masih adakah? Masih adakah? Wih, masih guys. Ya, masih guys. Masih sumpring masih guys. Wih, momen ini guys. Momen bakal kita ambil nggak guys ini? Waduh, akhirnya kita dapat hoverboard Doodle guys. Mantap guys ya. Berarti ini guys ya, berarti untuk ya itu map yang nggak harus diselesaikan bisa guys ya. Wah, Elvin Gaming kurang satu map padahal guys ya. Langsung aja kita bakal ambil guys. Dan wah, guys, sudah ada tulisannya guys. Oke, langsung aja kita ambil guys. Yeay, kita dapat hoverboard Doodle guys. Mantap, kita langsung pakai aja guys ya. Yeay, akhirnya kita dapat guys. Yeay, hoverboard Doodle. Kukira belum bisa guys, tadi Elvin Gaming ngumpulin koin banyak banget, padahal untuk masuk ke map terakhir ternyata sudah bisa kita ambil guys. Wih mantap guys, akhirnya kita sudah bisa ambil yaitu hoverboard Doodle guys ya. Berarti ini berkat yaitu event Valentine guys ya, kita bisa nyelesain yang namanya mode hardcore guys. Gak kebayang kalau belum ada yaitu map Valentine guys, belum ada pet-pet Valentine, kita kayaknya susah banget untuk nyelesain nyampe sini guys. Karena memang untuk pet Valentine tuh lebih OP daripada map yang ada di Doodle sini, maksudnya petnya guys ya. Jadi alhasil kita lebih cepat untuk menyelesaikan map yang ada di HC sini guys. Bagi kalian yang mau menyelesaikan map hardcore, ini kesempatan terbaik guys. Kalau enggak besok kan ada pembaruan lagi guys, biasanya untuk petnya lebih OP lagi guys ya. Berarti lebih cepat lagi kalian bisa menyelesaikan mode hardcore guys ya. Oke, langsung aja kita ke pembahasannya guys ya. Oke, pembahasan untuk bocoran nanti malam guys. Dan ngomong-ngomong, kita ambil aja ini guys, siapa tahu kita dapatin hiuknya guys ya. Oke, kita bakal ambil guys. Ya, nggak dapat hiuknya guys, nggak apa-apa lah guys ya. Kita belum berhasil dapatin hiuknya guys. Ya, belum berhasil, dari dulu juga belum berhasil guys. Asem-asem, susah banget hiuk di sini guys ya. Oke, langsung aja kita bakal bocorin untuk pet-petnya guys, untuk pet update nanti malam guys.
Oke guys, untuk gambar yang pertama ini guys, bakal ada telur baru lagi guys ya. Ini apakah di tempat untuk Mak Valentine itu kan ada banyak pintu-pintu guys ya. Ya mungkin di situ akan ada yaitu pintu yang bisa dibuka guys ya. Dan nanti bakal ada telur gitu guys. Untuk pintunya Alvin Gaming juga kurang paham guys ya. Untuk telurnya seperti ini guys. Langsung aja kita bakal next untuk gambar yang berikutnya guys. Oke guys, untuk gambar selanjutnya ini guys, ini ada gambar telur dilihat dari dekat guys. Di sini ada motif bunga-bunganya gitu ya. Hari kasih sayang harusnya emang ada bunga-bunganya gini guys ya. Ya termasuk mantap juga guys ya untuk desainnya. Telurnya ada gambar bunga-bunganya. Oke guys, kita langsung aja next untuk gambar berikutnya guys. Oke guys, untuk gambar yang berikutnya ini guys, bakal ada pet baru lagi guys ya. Pokoknya update pet baru, update pet baru. Wih, makin banyak pet kita guys ya. Jadi di sini ada yang namanya pet Heavenly Lamb. Wah, mantep guys ya. Domba guys. Dan di sini ada hiupnya juga guys. Wah, matanya gambar love-love gitu guys ya. Wih, mantep ini guys. Ada yang biasa, ini kayaknya yang legendary. Apa yang biasa guys ya? Biasanya epic, nanti bakal ada yang namanya hiupnya guys. Apakah ini gratis di telur tadi? Apakah ini yang berbayar guys atau beli menggunakan Robux? Alvin Gaming juga kurang paham guys. Yang jelas untuk tampilannya seperti ini guys. Oke, langsung aja kita bakal next untuk gambar yang berikutnya guys. Oke, ini dia guys, bakal ada pet hiu baru lagi guys. Ini hiu apa Titanic guys ya. Di sini belum ada namanya guys. Yang jelas masih ada tampilan kayak gini guys. Jangan-jangan ini ada Titanic guys ya. Titanic apa-apa guys ya. Ini masih misteri guys. Kayaknya ini yang bakal kita beli menggunakan Robux guys ya. Wah, kita skip aja guys ya. Gak mau menggunakan Robux kita guys ya. Pokoknya kita versi gratisan aja guys ya. Oke, langsung aja kita next untuk gambar berikutnya guys. Oke guys, di sini ada gambar seperti ini guys. Ini apalah guys, pokoknya ada simbol-simbol kayak gini guys. Kalau ini jelas-jelas chest. Kemudian ini ada telepat guys. Wow, berarti nanti ada pintu telepat guys. Dan ini ada petir gitu guys ya. Ya, terus ini kemudian ada bintang-bintang gitu. Kemudian ini ada views gitu guys ya. Wah, ini misteri yang belum terpecahkan guys ya. Pokoknya kita bakal lihat kepastiannya nanti malam guys ya, setelah update guys ya. Oke, langsung aja kita bakal next untuk gambar berikutnya lagi guys. Kayaknya ini masih ada sangkut pautnya dengan yang kita bahas sebelumnya itu guys ya. Yang barusan tadi ini bakal ada. Ini apa sih maksudnya guys ya? Oke lah guys, kita bakal tunggu untuk kepastian nanti malam guys ya. Pokoknya bakal ada yang baru-baru gitu guys. Pokoknya ini bisa di apa gitu guys ya. Jangan-jangan ini bisa dijadikan hiu lagi guys ya. Oke lah, nanti kita bakal next untuk gambar yang berikutnya aja lah guys ya. Ini kurang paham Alvin Gaming. Kita tunggu update-nya nanti malam aja guys ya. Oke guys, untuk gambar yang selanjutnya seperti ini guys. Di sini ada tulisannya, kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia untuk artinya seperti ini guys, kurang lebih seperti ini guys ya. Valentine Gram diumumkan secara global dalam obrolan guys ya. Oke guys, dan di bawah sini juga ada tulisannya lagi guys. Pokoknya kalian baca aja sendiri ya. Pokoknya untuk artinya ya kurang lebih seperti ini guys ya. Kalau salah ya mohon maaf, dikoreksi aja guys ya. Aku akan mencintaimu sampai hari kematianmu guys. Oke guys, dan di sini ada tulisannya chicken putih. Oh ini guys, berarti paling ini yang ngomong yang orang kejepit di pohon kemarin guys ya. Jadi dia mencintainya sampai hari kematiannya guys. Sampai ya, pakainya seperti itulah guys ya. Sampai mati gitu guys ya. Oke, langsung aja kita bakal coba next untuk gambar yang berikutnya lagi guys. Oke guys, untuk gambar yang berikutnya seperti ini guys. Ini ada Valentine Gram. Waduh, 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 waduh. Ini bencana ini guys. Ini bencana ini. Ini bencana ini. Ini kita harus beli menggunakan Robux lagi. Ini bencana. Jangan-jangan emang benar-benar nol. Gak mungkin. Ini udah gak mungkin nol guys ya. Kita pokoknya harus dipaksa menggunakan Robux ini guys. Wah. Tapi kalau cuman event Alvin Gaming gak mau belilah. Ya gak apa-apa lah. Cuman event kan bentar guys. Kecuali ini guys ya. Ini kan Secret Hunter ini permanen guys ya. Kita bisa gunakan terus. Biasanya kalau ini cuma di event ini aja guys. Biasanya di part 2 ini juga habis guys ya. Wah, sayang juga Robux kita guys. Pokoknya skip aja guys. Pokoknya yang Robux-Robux kita gak mau guys ya. Oke, langsung aja kita bakal next untuk gambar yang berikutnya lagi guys. Oke guys, untuk gambar yang berikutnya seperti ini guys. Ini telur apa-apa guys ya.
ini seperti kado gitu. Ini telur berbentuk kado, apa emang kado guys ya? Elsin Gaming juga kurang paham guys ya. Pokoknya untuk gambarnya seperti ini guys, kalian analisa sendiri aja guys ya. Pokoknya untuk kepastian nanti malam kita bakal coba lihat guys ya. Dan jangan lupa kalian untuk nanti malam itu, kalau kalian belum tidur, kalian harus masuk di Pet Simulator X 1 menit sebelum update guys ya. Yang lebih okenya sih 5 menit sebelum update guys, supaya kalian benar-benar mendapatkan giftnya guys ya. Oke guys, kayaknya ini untuk gambar yang terakhir guys ya. Oke guys, kita sudah ada di map Pet Simulator X lagi guys. Langsung aja kita kirim-kirim petnya ke kalian guys. Langsung kita teleport. Oke guys, ini dia untuk yang pertama guys. Langsung aja kita bakal kirim ini guys ya. Langsung aja cus, mudah-mudahan berhasil guys. Dan ya nggak berhasil ini guys ya. Kamu hanya menerima pet dari teman kamu guys ya. Jadi nggak bisa guys, maaf ini nggak bisa ya. Untuk namanya ini guys, Wahyu15241 nggak bisa guys ya. Oke, untuk yang selanjutnya ini guys, langsung aja bakal kita kirim guys. Oke, berhasil guys ya. Oke, untuk yang selanjutnya ini guys, langsung aja dan mudah-mudahan berhasil. Oke, berhasil. Dan untuk yang selanjutnya ini guys, langsung aja kita bakal kirim guys. Dan berhasil guys ya. Oke, untuk yang selanjutnya ini guys, langsung aja kita ini orang ini muncul terus guys ya. Nggak apa-apa, selagi kalian masih komentar bakal kita bakal kirim guys ya. Oke, langsung aja kita bakal kirim guys. Oke, dan berhasil guys ya. Oke, untuk yang selanjutnya ini guys, langsung aja kita bakal kirim guys. Dan berhasil. Oke, untuk yang selanjutnya ini guys, langsung aja kita bakal kirim guys. Dan mudah-mudahan berhasil. Dan berhasil. Oke guys, kayaknya pengirimannya sampai di sini guys ya. Yang lainnya nggak saya masukkan di YouTube supaya durasi videonya nggak kelamaan gitu guys. Dan ngomong-ngomong, kalau besok ada pet baru berarti kita kirimnya pet baru lagi guys ya. Nggak pet ini lagi. Pokoknya kalau ada pet baru kita bakal kirim pet baru. Mudah-mudahan pet barunya itu untuk dapatin enak guys ya. Supaya Elpin Gaming nggak kesusahan kirim ke kalian gitu guys ya. Oke guys, kayaknya videonya cukup sampai di sini guys ya. Dan terima kasih kepada kalian semua yang sudah menonton video dari awal sampai akhir. Jangan lupa kalian like video ini. Dan dadah teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.